Can we talk? Jakarta akhirnya memastikan skuad Macan Kemayoran menjalani latihan perdana sebagai persiapan menghadapi lanjutan Liga 1 2020 yang dimulai pada 1 Oktober. Presiden klub Muhammad Prapanca mengutarakan, latihan ini digelar setelah Persija mempersiapkan hal teknis dan non-teknis, termasuk pembaruan kontrak pemain, pelatih, dan official. Sebelum memulai latihan, Persija ingin memastikan jika segala sesuatunya berjalan dengan ideal sesuai prosedur kesehatan, ujar Prapanca dalam rilisnya. Prapanca menambahkan, latihan yang dilakukan 1,5 bulan menjelang liga digulirkan cukup ideal. Menurutnya, pemain ada waktu untuk adaptasi terutama dari sisi kebugaran. Namun pada latihan pertama ini setelah masa pandemi, Marco Motta masih belum terlihat keberadaannya. Dilihat dari sosial media Instagram milik Motta, dirinya masih berada di Spanyol dan belum diketahui kapan dirinya akan segera bergabung bersama tim Macan Kemayoran. Hi guys, just finished my training. I know you started today. I hope I can be there really soon. But at the same time, I'm with you. We Persija. Jangan lupa untuk klik subscribe di Luar Gerbong.